Halo teman-teman, balik lagi di Kucing Cemara. Jadi di video kali ini, mungkin kalian sudah melihat ya, aku sudah menggunakan atribut-atribut untuk memegang kitten ya. Karena di video-video sebelumnya banyak banget yang komen, "Bang, kalau megang anak kucing pakai latex." Oke, kita sudah menjadi pengibar bendera gitu teman-teman ya. Nih putih-putih kayak pengibar bendera gitu. Nah, sesuai judul ya, hari ini adalah hari kelahirannya antek-anteknya si Ura. Lebih tepatnya kemarin sih ya, bukan hari ini. Karena waktu aku ngambil video ini, itu H+1 setelah kelahiran antek-anteknya si Ura gitu ya. Tapi sebelum aku tunjukin ya teman-teman ya antek-antek si Ura, di sini sesuai biasa aku bacain para investor Kucing Cemara. Tapi ini aku bacain cepet-cepet saja karena kalian pasti sudah tidak sabar menunggu antek-anteknya si Ura gitu ya. Yang pertama ada dari Mami Meta. Jajannya si Ura, ralat, maaf Mas Kucem, saya bukan dokter. Saya juga minta maaf ya. Siapa namanya? Meta Cindra, Kak Meta Cindra. Jadi kemarin tuh ada depannya tuh DR gitu ya. Aku kira itu dokter gitu kan, gelar gitu. Ternyata dari, jadi mohon maaf ya Kak Meta Cindra. Oke, selanjutnya ada Kak Sela, Tante Tebo. Lah ini Kak Sela ini investor Tante Tebo nih. Terima kasih Kak Sela. Dan yang terakhir ada RDR Indonesia. Selamat atas kelahiran si Ura. Semoga anaknya Ura bisa sehat selalu, berguna bagi nusa dan bangsa. Enggak dong, itu tambahan mas-mas Kucing Cemara ya. Biasanya kalau misal anak apa kelahiran anak itu kan gitu ya, bisa berbakti dengan orang tua, terus apalagi ya, rajin menabung, terus apalagi ya, pandai gitu kan, dan berguna bagi nusa dan bangsa gitu. Nah, kayak gitulah intinya aku ucapkan terima kasih buat para investor Kucing Cemara yang sudah setia menginvest atau menyawer Kucing Cemara. Oke, yuk langsung aja kita bakal liatin antek-anteknya si Ura. Tapi tunggu dulu ya, di sini kalian kayaknya juga pengen kan lihat proses kelahiran antek-anteknya si Ura gitu ya. Dan kemarin aku juga sudah bilang ke kalian ya, kira-kira anak si Ura ini berapa? Nanti aku bakal sebutin yang jawabannya benar. Dan langsung aja ya kita lihat proses kelahiran anaknya Ura. Kenapa Ur? Ini kabaran. Gede banget suara. Awal ya Ur.
Ya, itu tadi ya teman-teman ya. Ternyata anak si Ura 5. Memang ya, prediksi mbak-mbak kucing cemara itu tidak pernah meleset. Dan kemarin ada yang bilang kayaknya si Nave atau siapa gitu ya, aku percaya dengan mbak-mbak kucing cemara gitu. Beneran dong ternyata keluarnya 5 gitu ya. Selain prediksi mbak-mbak kucing cemara, ini prediksi USG juga. Mungkin USG-nya kemarin kan aku di Griya Satwa Lestari, dan itu alat-alatnya bener-bener ini ya, canggih banget. Jadi keakuratannya tuh lebih tinggi mungkin ya, karena ini bener-bener 5 gitu. Tuh. Oke, dan tadi ya kalian mungkin sudah lihat sedikit-sedikit tentang anak-anaknya si Ura, dan sekarang kita bakal lihat anak si Ura setelah umurnya 1 hari dan bulunya sudah kering, tidak terkena air ketuban si Ura gitu. Yuk, kita buka ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kemarin aku membeli underpad gitu ya. Aku agak kesel nih, curhat dikit ya. Underpadnya nih lumayan membagongkan harganya bagiku ya, karena biasanya kan aku beli di apotek biasa gitu ya untuk underpadnya dengan harga 30.000 dapat 10 underpad ya mas biasanya ya. Terus kebetulan kemarin tuh lagi hujan gitu ya teman-teman. Terus aku beli di apotek terdekat gitu ya, atau apotek BUMN mungkin kalian sudah tahu ya. Dan adanya tuh merek bagus gitu ya, itu memang mereknya bagus, kualitasnya bagus, harganya tidak bagus, 80.000 ya, 10 underpad gitu ya. Dan gitulah ceritanya ya, kenapa kok ini underpadnya agak beda, agak lain. Yuk langsung aja kita lihat, kita review ya anak-anak si Ura di hari pertama. Ur, gimana? Sehat? Si Ura selama kelahiran dia ditemani dengan teman setianya, Ayam Orene. Ur, nih temanmu kan Ur. Oke yuk, berhubung ya ini hari plus 2 dan ini mereka lagi nyusu-nyusunya ya teman-teman ya, jadi aku tidak akan menjabut kucing-kucing yang lagi nyusu gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin ada yang belum terlihat wujudnya atau mukanya kayak gimana, mungkin besoknya atau hari berikutnya atau video berikutnya aku bakal liatin, karena aku belum bisa mengambil semuanya. Yuk kita lihat yang lagi nggak nyusu saja teman-teman ya. Aku jujur lupa sih ya teman-teman ya, anak si Ura itu berapa, anak keberapa tuh lupa. Nah ini aku nggak tahu anak keberapa, tapi ya ini bicolor teman-teman ya. Mungkin kalau kalian lihat di sini ya nih Ur, tak taruh sini aja lah biar nyusu deh. Kalau kalian lihat ya, ini kenapa tidak ada yang seperti Sadewa gitu ya, warnanya bicolor semua. Ada satu sih yang nggak bicolor, jadi lebih dominan warna fawn atau lilac gitu ya. Nah ini yang pertama, ini tadi yang aku tunjukin ya teman-teman ya, ini adalah warna bicolor blue and white. Ini warna apa ya, mungkin blue-nya kan dari Sadewa, terus bicolor-nya dari Ura. Nah bicolor kan ada lilac and white ya kalau si Ura ya, makanya ini ikut putih, blue-nya ikut bapaknya. Terus ini ada yang lagi gak nyusu lagi nih, kebetulan jadi kita bisa angkat. Wih, nih mukanya juga tidak jauh beda. Ini aku prediksiku ya teman-teman ya, ini adalah Udin Junior gitu teman-teman. Karena ini bawahnya ada kayak tombel juga kayak si Udin nih. Kalian lihat nggak sih? Kelihatan nggak mas di kamera? Nggak terlalu ya? Ya gitulah, mungkin nanti kalau udah hari ke seminggu gitu ya mungkin bakal kelihatan. Jadi anak yang ini sama ini itu bicolor semua ya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke sini, aku tidak bisa angkat karena ini lagi nyusu. Dia warnanya lilac teman-teman ya, jadi dia lebih dominan lilac. Tapi aku nggak tahu ini jantan apa betina, belum aku cek. Kita cek deh boleh yang lagi nggak nyusu ya. Betina mas ini ya, ini udah kelihatan nih misi ya. Oh jantan mas, itu ada jantan betina ya, betina ding, betina jantan ya. Aduh kok aku belum bisa mastiin, cupu sekali ya, 3 tahun merawat kucing belum bisa membedakan kitten betina dan jantan gitu ya. Nggak tahulah nanti kita lihat. Kalau ini sih pasti betina mas. Tuh lihat bolongannya 2 soalnya. Kelihatan nggak mas kamera? Kelihatan kan? Jadi yang lilac nih betina. Ini kayaknya jantan deh nih. Wah ini jantan nih. Fix. Ini jantan nih. Kelihatan bijinya nih. Ini betina. Ini betina. Ini jantan. Terus yang satu. Ini nih belum nih. Ini betina. Betinanya 3, jantannya 2 teman-teman ya.
tidak masuk akal gitu ya. Kenapa lebih banyak betinanya gitu? Biasanya lebih banyak jantan ya. Ini tuh ben banyak betinanya. Kalau anak sebelumnya ya, yang antek-anteknya si Ura yang Samsudin Ootenan, itu jantannya 2, betinanya 1. Yang satunya itu aku nggak tahu yang meninggal itu, kan anaknya sekinya 4 mati 1 ya. Itu belum tahu, aku belum ngecek gitu ya. Yang jelas yang hidup itu betinanya 1, jantannya 2 gitu. Dan sekarang malah kebalikannya, lebih banyak jantannya, lebih banyak betinanya, mohon maaf, betinanya 3, jantannya 2. Nah, ini ya. Ini sekarang mereka lagi nyusu, tapi di anak kedua ini ya nih, dia tuh lebih pintar-pintar teman-teman ya dibandingkan gengnya Samsudin Ootenan. Jadi kayak nyusunya itu sudah ada apa ya, plotnya masing-masing gitu ya. Kalau yang waktu awal itu yang Samsudin Ootenan itu nipel satu, pendel satu, direbutin kucing 3 gitu ya. Padahal nipel si Ura kan banyak gitu ya, tapi nggak tahu kenapa nipel si Ura tuh direbutin satu nipel itu ya. Mungkin karena waktu awal-awal dulu asinya belum rata ke semua nipelnya, makanya direbutin satu nipel itu doang. Tapi sekarang mungkin karena asi si Ura ini sudah kemana-mana gitu ya, udah rata, makanya ya mereka ini ya jadi tahu gitulah intinya gitu. Ya ini si Uranya kenapa nih? Baru kamu udah lele aja. Lah gitu, udah micit-micit gini-gini. Gini-gini. Berarti kalian kesini gini-gini ya. Gak cuma Nura sih, Sasa juga gitu ya. Jadi gak tau kenapa kucing tuh kalau lagi nyusin pasti gini-gini. Nah, apa? Gringingan. Kata Mas Ferry gringingan gitu ya. Mungkin karena kemeng kan gini. Daripada gini terus gitu kan, tiba-tiba sihnya gak ada rasanya. Kalian pernah gak sih kalau misal ketidian apa gitu kan, misal lagi tidur gitu, terus tangan kalian tuh gini-gini, gak ada rasanya, pernah gak sih Mas gitu? Mati rasa gitu ya. Mungkin sih pernah gitu, daripada mati rasa gini-gini aja deh. Kayak gitu ya. Wih, anggap Mas. Anggap Mas ya. Ini berarti bisa disimpulkan ya teman-teman ya. Kalau gen Sadewa itu tidak terlalu kuat gitu ya. Memang sih gen Ura ini terlalu overpower gitu ya. Terbukti dari sebelumnya juga ya, si Ura itu anaknya yang 2 itu udah warnanya ini semua ya. Apa namanya? Lilac and white gitu, bicolor. Terus yang 2 blue and white, bicolor juga, dan nggak menghasilkan blue solid. Padahal si Reynard itu ada kemungkinan sih dia bakal menghasilkan blue solid, karena parentnya itu blue solid, terus betinanya yang satu lupa sih, pokoknya ada kemungkinan lah. Tapi karena gen si Ura ini terlalu kuat ya, terlalu overpower, makanya tidak memunculkan warna blue solid gitu teman-teman ya. Ini yang belum kita review ini ya teman-teman ya, lagi nyusu semua nih, nggak bisa nih. Ada 3 ini ya, 1, 2, 3. Kita belum lihat wajahnya nih. Salah. Itu kamu balik lagi ke wetengmu. Ini kayaknya mau masuk lagi Mas. Ini jantan ya? Jantan betina Mas. Jantan nih. Kamu jangan masuk lagi ke weteng. Ya apa sih kamu? Sini aja. Si Uranya sangat keibuan sekali lagi ya, Ur ya. Dia seneng banget kalau lagi nyusuin dilus-lus gini. Kamu udah lama nggak mijetin aku, ha? Si Ura ini biasanya mijetin aku, kamu sekarang malah ini fokus ngurusin anaknya. Terus kemarin udah aku clippers ini ya untuk susunya biar lebih mempermudah mereka waktu nyusuin. Jadi ini aku clippers segini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut nama gitu teman-teman ya. Jadi kalau anak si Ura itu angkatan pertama namanya itu Samsudin Ootenan. Yang sekarang sepertinya sudah tidak lucu lagi ya, karena Samsudin sekarang ngapain Mas? Masih bikin konten gitu kan? Lagi live ya? Sering live di TikTok kayaknya ya. Jadi udah gak begitu inilah, ada trennya udah hilang ya untuk Samsudin itu. Dulu kan waktu Gus Samsudin lawan pesulap merah gitu ya, sekarang kan udah enggak gitu. Jadi aku belum menemukan nama yang pas buat antek-anteknya si Ura. Masa tak kasih nama gak bahaya ta? Masa GA nomor 1 bahaya, nomor 2 ta, nomor 3 terus apa lagi nih yang 2 nih, kan gak pas gitu ya. Makanya aku butuh referensi nama dari kalian yang lucu tentunya ya, karena Kucing Cemara selalu memberikan nama-nama yang di luar Nurul gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian memberikan nama yang sangat amat mainstream seperti Empus, Mio, atau apalagi ya,
yang sering itu cimol, cimoy, gitu-gitu ya. Mohon maaf sekali ya, karena itu sudah nama mainstream, jadi aku kurang begitu suka. Aku sukanya nama yang anti mainstream gitu ya. Kemarin sempat dikasih nama sama Bapak Kucing Cemara satu ya, namanya tuh Bodong gitu ya. Nggak tahu tuh apa Bodong gitu ya, karena katanya kemarin tuh udelnya itu bodong teman-teman ya, kayak ada timbul dikit gitu. Tapi nggak tahu sih, aku pengennya ya nama yang berirama gitu teman-teman ya. Jadi waktu nyebutin gak bahaya ta atau Samsudin oh tenan gitu, jadi ada iramanya gitu ketika kita menyebutkan antek-anteknya si Ura ya. Next kita bakal update lagi perkembangan antek-anteknya si Ura, dan nanti mungkin kalau si Ura kewalahan, apakah kita akan tukarkan dengan antek-anteknya si Sasa gitu ya, kita titipkan ke si Sasa gitu ya. Kayaknya bisa mas, 5 nih kemana nih, kita titip aja ke Sasa ya. Bayar berapa ya ke Sasa ya mas ya? Coba nggak tahu deh, nanti malah mencret apa nggak mas? Kayaknya enggak deh, susu JSA itu kan ini ya, bebas laktosa tentunya ya, terus berkualitas tinggi, high quality gitu ya, seperti susunya Mbok Darmi gitu. Udahlah, kurang lebih kayak gitu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa cintai kucingmu jadi babu tiap hari.